Wakanda forever! Okay, mesti korang pelik. Kenapa aku pakai topeng Black Panther ni? Yelah, movie ni kan dah lama. Lepas tu movie yang seterusnya lambat lagi keluar. Sebelum ni kita ada cakap pasal 7 spesies kucing yang ada dekat hutan Malaysia. Hari ni aku nak cakap pasal Black Panther Malaysia. Okay, sebelum kita teruskan, aku kata korang like dan subscribe pada channel kita orang supaya kita orang boleh buat banyak lagi konten pasal wildlife yang ada dekat Malaysia ni. Perkataan Panther ni sebenarnya ialah satu perkataan am yang merujuk kepada harimau-harimau yang berwarna hitam. Ini termasuk 3 spesies harimau iaitu jaguar, puma dan harimau bintang. Yes guys, harimau bintang dan harimau kumbang sebenarnya adalah spesies yang sama. Beza dia cuma pada warna bulu dia je. Macam manusia juga, kita berbeza-beza warna kulit. Kalau orang putih, diorang panggil leopard atau nama saintifik dia Panthera pardus. Nak senang, dalam video ni aku akan sebut leopard untuk kedua-dua harimau bintang dan harimau kumbang. Ada 9 subspecies kesemuanya dekat dunia ni, dan apa yang ada dekat Malaysia ni adalah Indo-Chinese leopard. Black Panther ni biasanya merujuk kepada sama ada jaguar ataupun leopard. Walaupun warna dia hitam, tapi kalau kita tengok pada pencahayaan yang betul, pada angle-angle tertentu kita boleh nampak tumpuk-tumpuk dan bintik-bintik yang ada pada mereka. Leopard dan jaguar ni terkenal dengan tumpuk-tumpuk dan bintik-bintik pada bulu dia yang dipanggil sebagai rosette. Rosette untuk jaguar dan leopard ni berbeza sikit. Untuk jaguar, rosette dia besar-besar dan dalam rosette dia ada titik kat dalam. Untuk leopard pula, dia rosette dia kecil sikit dan tak ada bintik kat dalam. Satu lagi cara nak bezakan jaguar dan leopard adalah jaguar ni hanya terdapat di Amerika Selatan saja, di manakala leopard ni ada dekat Afrika dan Asia. Soalannya sekarang, kenapa warna dia gelap? Okey, macam manusia juga, warna gelap ni terhasil daripada pigmen kulit yang bernama melanin. Okey, untuk leopard ni dia ada satu mutation. Bukan mutation yang macam tu. Mutation ni adalah pada satu gen yang dinamakan Agouti Signaling Protein ataupun ASIP. Okey, fungsi ASIP ni adalah untuk mengawal production melanin. Bila ASIP ni rosak, terjadilah overproduction of melanin. Melanin ni ada banyak, jadilah warna hitam. Fenomena ni kita namakan sebagai melanism. Walaupun cerita Black Panther tu terjadi kat Afrika, tapi sebenarnya sangat rare nak jumpa Black Panther dekat Afrika. Terbalik pula dekat Malaysia ni, hampir kesemua leopard yang kita ada adalah Black Panther. Setakat ni hanya ada 2 saja rekod rasmi yang leopard yang biasa, yang tumpuk-tumpuk yang warna oranye tu. Satu dekat utara, satu lagi dekat selatan. Ada yang kata harimau yang gelap ni dia ada kelebihan ketika memburu, lagi-lagi dekat hutan yang tebal dan gelap macam hutan dekat Malaysia ni. Okey, satu lagi aku nak cakap, mutasi yang menyebabkan warna gelap ni adalah satu mutation yang resesif. Okey, apa yang dimaksudkan dengan resesif? Untuk semua gen, kita akan dapat satu kopi daripada mak dan satu kopi daripada ayah. Jadi dalam konteks leopard ni, kalau dia dapat satu aja gen ASIP yang function pun dah cukup untuk dia tak berwarna gelap. Untuk terjadinya Black Panther atau harimau kumbang ni, kedua-dua gen yang didapat daripada mak ayah dia perlulah gen yang rosak. Bila dua-dua gen rosak ni menjadikan harimau kumbang, bila harimau kumbang ni mengawal dengan harimau kumbang Black Panther yang lain, dua-dua akan ada dua-dua gen yang rosak. Jadi anak-anak yang lain pun semua akan ada dua-dua gen yang rosak, jadilah melanism ataupun jadilah Black Panther. Satu lagi penyebab kenapa most leopard kat Malaysia ni gelap adalah populasi leopard kat Malaysia ni terasing daripada population leopard yang ada dekat dunia ni. Kat mana? Dekat segenting kera. Jadi Black Panther yang ada kat Malaysia ni hanya mengawal sesama sendiri sebab kita dah terpisah. Satu fakta yang menarik pasal leopard. Okey, sebabkan leopard ni hidup bersama pemangsa-pemangsa yang lain. Macam dekat Afrika ada singa, ada hyena, ada anjing liar. Macam kat Malaysia ada harimau. Jadi dia ada satu strategi macam mana dia nak survive daripada pemangsa-pemangsa yang lain ni. Ini adalah dengan memanjat pokok. Okey, kadang-kadang bila leopard ni memburu, adalah datang pemangsa-pemangsa lain nak kacau dia punya buruan. Jadi leopard ni akan bawa dia punya mangsa tadi naik ke atas pokok supaya selamat daripada pemangsa-pemangsa yang lain ni. Status konservasi untuk leopard menurut IUCN adalah vulnerable dan menurut Red List Malaysia dikategorikan sebagai endangered. Antara ancaman yang menimpa leopard dekat Malaysia ni selain daripada pemburuan haram adalah kehilangan habitat. Ialah hutan dekat Malaysia ni semakin lama semakin mengecil. Jadi tak ada tempat untuk diorang tinggal. Okey, sekarang korang dah kenal kan siapa Black Panther Malaysia? Okey, sekarang korang boleh tahu aku kat komen antara Black Panther Malaysia dengan Black Panther Wakanda, mana lagi handsome?
Okey, terima kasih guys sebab tengok video ni sampai habis. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, tolong share dengan kawan-kawan. Jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kita orang supaya kita orang boleh produce lebih banyak konten pasal wildlife kat Malaysia. Kalau korang berminat dengan aktiviti-aktiviti kajian yang ada kat Malaysia ni, korang boleh check out NGO Malayan Reforestation MRS di link yang kita orang sediakan kat bawah. Alright, peace out guys.